majlis dan semua undang-undang negara mesti akan maklumkan nanti apa bentuk dan cara kita nak bentangkan progres pencapaian kita dan apa yang perlu kita lakukan dalam tempoh 2 tahun setengah yang akan datang ini. Kedua, kita bincang panjang lebar berkenaan dengan cadangan kumpulan tertentu untuk mengadakan perhimpunan pada 16 September. Parti-parti komponen Barisan Nasional telah beri banyak pendapat dan kita setuju, we agree to disagree atas pendirian-pendirian yang telah pun dibentangkan. Ada yang melahirkan kebimbangan, ada yang kata tak setuju, ada yang kata 16 September bukanlah hari yang sesuai dan sebagainya. Sebagai pengerusi Barisan Nasional, saya menghormatilah pandangan-pandangan yang telah pun disampaikan oleh rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional.